Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, Masjid Jami. Kenapa aku lagi di Masjid Jami? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Ini adalah stesen Masjid Jami. So, di sini aku mau pergi ke KL Central dari Masjid Jami menggunakan LRT Kelana Jaya. Dan perlu kalian tahu, di Malaysia lagi musim hujan mendung-mendung, makanya aku buat video naik LRT, naik MRT ini. Dan di sini kalau kalian nggak punya card ini, kalian boleh beli koinnya di sini ya. Tapi saya usahakan atau bagi tahu kalian ya, beli card macam ini biar nggak ribet untuk beli-beli koin macam orang-orang itu. Ini baru 10 ringgit saja, isinya ada 5 ringgit kalau nggak salah ya. Jadi apa-apa benda, jom kita masuk dulu. Kita tap. Oh. Bila kalian kesini, ini pergi ke Pandan Jaya. Inilah suasana stesen LRT Masjid Jami. Jom kita turun dulu. Saya tinggalnya di dekat-dekat sini ya, makanya aku naik LRT-nya di Masjid Jami lagi. Di pinggir-pinggir dinding dibagi Coca-Cola. Oh, lagi promosi Coca-Cola kayaknya ini. Dari Masjid Jami pergi ke KL Central itu cuma 2 stesen, bro. Sampai bawah. Jadi di bawah, sebelum kita turun ke bawah, di sini ada Family Mart. Kita turun. Sepi orang naik ya. Ini jam berapa sih? Kongsi gambar pupuk kesehatan orang tua. Kita udah sampai bawah. Jadi ada polis di sini. Nah, kita udah dapat tiket macam ini. Sangat sepi. Jadi kita naik dari belakang dulu. Ini adalah stesen Masjid Jami. Ada sampah. Saya cek dulu, nanti saya cek, saya lagi jalan, nanti saya cek. Oke, jadi ini adalah LRT Kelana Jaya Putrajaya. Jom, sekarang kita masuk dulu. Iya, kita udah sampai di sini. Jadi ini penampakan dari dalam LRT. Dia pakai ini ya. Terus dan gak ada supir. Jom kita ke depan sedikit. Wow. Ini. Kita lewat dari kantor ya. Jom kita ke depan. Soalnya kita mau lihat suasana pas dia mau keluar tanahnya. Jauh. Okay.
turun. Kita turun dulu. Ini adalah stasiun Pasar Seni. Jadi kalau kalian turun di stasiun Pasar Seni ini, saya turun dulu soalnya kotor kali cermin depannya. Saya mau lihat depan ya. Tuh bangunan tertingginya ada di sebelah sini. Berapa gerbong ini ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 gerbong ya. Oke, jadi sekarang saya lagi di stasiun Pasar Seni, tapi saya akan melanjutkan perjalanan untuk pergi ke stasiun KL Central ya. So di sini aku akan nunggu lagi satu LRT ya. Kita tunggu lagi. Nah, nanti dia akan datang dari sana satu, bro. Oke, jadi ini yang datang dari KL Central ya. Oke, ini yang datang dari KL Central. Panjang dia. Sama loh. Jadi di sini kita akan tunggu yang datang dari Masjid Jami.
Oke, jadi ini adalah LRT atau Oke, ini adalah LRT Kelana Jaya, yaitu LRT Malaysia, bro. Tidak ada supirnya ya. Saking majunya Malaysia, LRT-nya nggak ada supir. Terbaik lah. Stesen KL Central, bro ya. Jadi kalau kalian mau naik LRT ini, kalian boleh naik dari Masjid Jami ya. Nah, setelah kalian sampai Masjid Jami, kalian mau pergi mana aja boleh. Jadi apa-apa benda, jom kita turun dulu. Berapa ongkosnya ya? Banyak kenangan kita di Masjid Jami ini. Ya, nama insuran nomor 1, bro. Ya, kita akan keluar dulu. Oh, ini boleh. Ini adalah stesen terbesar ya. Oh, cuman 2 stesen kita bayar 1 ringgit 50 sen, bro. Kita bayar 1 ringgit 50 sen untuk 2 stesen. Oke, sekarang kita udah sampai di sini. Kalau kalian mau pergi mana aja boleh. Terserah kalian. Di sini pun ada McD, ada informasi dan ya luas ya. Kelana Jaya. Ramai orang. MRT Sungai Buloh, KTM komuter. Jom, sekarang kita naik dulu. Kalau kalian mau naik komuter pun boleh, KTM Tanah Melayu. Ada McD. Oh ya, untuk mendapatkan tiket ini senang aja, kalian boleh beli di mana-mana ya. KTM antar bandar. Oh, KTM antar bandar. Nah, di sini ada toilet. Ya, kita udah sampai. Oke, setelah sampai sini kalian boleh pergi kemana-mana. Sini ada taksi. Kalau kalian mau naik kereta api, kalian boleh naik di sana. Tapi di sini aku mau keluar dulu, soalnya ini video tentang perjalanan saya LRT sampai ke KL Central, bro. Shoo, 2 stesen aja. Sampai deh di KL Central, yaitu di luar. Nah, di sini kita boleh naik bus. Tuh, bus gratis ada sana. Oh, tuh ada bus gratis.
Oke, kalau kalian mau naik bus gratis, dia di sini, bro. Ada bus gratisnya juga. Free bus. Ini pergi mana ya? Bus free ini? Ada bus gratisnya ini. Ini pergi mana nih? PL Central, Museum Negara, Museum Hotel, Kuala Lumpur, KTM, Menara di BKL, Medan Mara. Oh, ya Terminal Pekeliling atau Titiwangsa lah. Oke, jadi ini adalah stesen KL Central. So, kalau kalian mau kesini bolehlah datang ya. Ada bus jam naik MRT. Oke, jadi apa-apa benda saya akan akhiri video ini ya, soalnya ini adalah video perjalanan saya dari Masjid Jami ya. Kenapa aku nggak buat video di dalam sana, soalnya nggak boleh kita rekam banyak-banyak di sana ya. Nah, kalau di luar boleh lah. Oh, banyak kereta-kereta bagus ya. Oke, jadi apa-apa benda di luar lagi musim hujan. So, sekarang saya mau naik lagi. Entah mau kemana ini. Saya tuh suka jalan ya. Jadi sengaja aku buatkan video ini buat kalian yang nggak tahu perjalanan, kalian boleh lihatlah video ini kalau mau kemana-mana. Jadi apa-apa benda, saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.